Ya, Ricis dan Toku Rian akan menikah. Ini tanggapan Haris Friza. Kabar bahagia datang dari aktris sekaligus YouTuber Ria Ricis. Pasalnya pemilik nama asli Ria Yunita ini akan segera dilamar oleh kekasihnya yang bernama Toku Rian. Kabar ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga dan penggemar Ria Ricis. Mendengar kabar pernikahan Ria Ricis, Haris Ilano Friza atau yang juga akrab disapa Haris Friza memberikan tanggapannya. Seperti diketahui, Ria Ricis dan Haris Friza memang sempat dikabarkan dekat. Support Ria Ricis menikah. Meski sempat dikabarkan dekat dengan Ria Ricis, pria kelahiran Banda Aceh, tanggal 25 November tahun 1993 ini menceritakan jika ia selalu mendukung keputusan salah satu teman baiknya untuk segera mengakhiri masa lajang. Sebentar lagi Ria Ricis mau menikah, bagaimana nih supportnya? Tanya orang wartawan. Support dong, pasti support banget, jawab Haris. Belum diundang, meski rencana pernikahan Ria Ricis dan Toku Rian akan digelar dalam waktu dekat. Namun hingga kini Haris belum mendapatkan undangan. Diundang juga nggak sih nantinya? Tanya wartawan. Aku nggak tahu ya, belum ada kabar sampai sekarang, jawab Haris. Akan datang ke pernikahan Ria Ricis. Lebih lanjut dalam video yang diunggah pada Rabu 22 September 2021 kemarin. Artis yang kini berusia 27 tahun itu mengaku akan datang dan menyaksikan secara langsung hari pernikahan Ria Ricis jika ia mendapatkan undangan. Tapi kalau diundang bakal datang atau gimana ini? Tanya orang dalam video. Ya aku sebagai teman, pasti datanglah, jawab Haris.